Assalamualaikum warahmatullahi. Para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari ulun, kepung yayasan, wakil, ketua tamir, bendahara, semuanya yang menjadi pengurus dari Masjid Nurul Islam ini, juga hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf kalau seandainya tidak menyebut nama pian-pian seberataan tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memanjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis yang mulia ini, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkah majelis maulid yang mulia ini, yang kita hadiri, yang galau disenangkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkah majelis yang mulia ini, yang punya hutang, amin apa, lunas hutangnya. Ya, tapi dibayar hutangnya, jangan amin-amin aja nah. Ya, mudah-mudahan kreditannya juga dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah majelis yang mulia ini, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, kalaupun ada dari kita yang meninggal, mudah-mudahan kita meninggal husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah, dengan puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan hidayah, taufik, hingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Dengan anugerah, hidayah dan taufiknya, kita masih bisa berkumpul di masjid rumah Allah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat secara bergantian di dalam masjid ini, mencatat mereka-mereka yang iktikaf, yang duduk, yang menuntut ilmu, yang menunaikan salat berjamaah, yang iktikaf, yang membaca Al-Qur'an, semua perkara baik di dalam masjid dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi, dengan kita hadir di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Karena kalau kita bisa katakan, sebagian ulama mengatakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu wajib diadakan. Wajib apa? Diadakan. Misinya biar apa? Misinya biar kita menambah kecintaan, kerinduan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lebih lagi kita lihat di dalam tema yang diberikan oleh Masjid Nurul Islam di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dengan kita menteladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu Pak, Bu, semuanya indah. Tidak ada di dalam Rasulullah SAW, dalam kepribadiannya, di dalam dirinya, di dalam sifatnya, di dalam akhlaknya, tidak ada yang tidak indah. Semuanya sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa kita ambil contoh di dalam kesehari-harian kita. Jikalau ada orang yang betakun, jar orang Banjar ya, bertanya siapa sih yang harus kita contoh dalam kepribadian kita? Yang wajib kita contoh di dalam kepribadian kita, dalam diri kita, keseharian kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun mentauladani dan diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, dalam ayat yang lain, pembacaan yang lain, iswatun, ada uswah, ada iswah, iswatun, uswatun hasanah liman kana yarjallahu wal yaumil akhir, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, tidak usah jauh-jauh mencontoh, contohlah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesehari-harian kita, maka kita akan berbahagia dan senang dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan di dalam diri kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Selesai masalah. Tetapi kita ini terkadang mencontoh dari selain Rasulullah. Lihat para ulama, pola ulama itu, orang-orang soleh, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sejak bangun tidurnya, sebelum tidurnya, cara makannya, semuanya meniru mereka dari keberabadian, akhlak, sifat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga meskipun kehidupan mereka biasa-biasa saja, ada yang sugih, ada yang biasa, bahkan tidak ada keperbedaan di antara mereka, antara sugih dan orang-orang yang biasanya, semuanya sama. Yang sugih sama, yang kada sugih sama, yang mereka tonton, yang mereka lihat sehari-hari mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun lihat bagaimana kehidupannya. Kalaupun seandainya Rasulullah SAW mau kehidupannya selayak-layak seperti layaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, mampu beliau berdoa dan meminta kepada Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengalir begitu saja Rasulullah SAW. Yaum yuftir wa yaumul yaqum. Terkadang Rasulullah SAW itu saking biasanya
tidak merasakan apapun yang beliau terima. Terkadang sehari ada makanan, ada wadai, ada nasi, ada gandum, sehari ada makan, sehari enggak makan, sehari puasa. Simpel kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada target tertentu di dalam masalah dunia. Lain dengan kita, mungkin dunia kita kita tata rapi. Ya, kita tata rapi dunia kita. Anak sudah ada rumah, pekerjaan, tapi belum tentu yang Anda tata rapi tersebut anak pian bisa seperti Anda, belum tentu. Bahkan terkadang anak kita pun enggak mau seperti kita. Padahal sudah kita tata rapi itu semuanya. Tetapi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalir kehidupannya seperti biasa-biasa saja. Di dalam segi harta begitupun sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada target tertentu. Ya. Sehari makan, sehari tidak makan. Sehari tidak makan, seharinya lagi makan. Bahkan pernah yang sudah kita tahu bagaimana cerita-cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengalami 3 hari kada makan. Bayangkan 3 hari kada makan ini. Sampai-sampai perutnya pun ditahan dengan apa? Dengan batu. Itu mencontohkan bagaimana kesederhanaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga kehidupannya nyaman begitu saja. Begitupun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dulunya mereka itu berglamoran dengan harta. Yang dulunya asetnya di mana-mana. Ya. Asetnya para sahabat itu di mana-mana, Pak. Sampai-sampai saat ini pun aset sahabat itu bisa kita rasakan. Jikalau pian umroh atau haji pian di Madinah, itu sampai bisa kita rasakan kebun yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman sampai sekarang itu masih ada. Ketika hijrah dari kota Mekah, kota Madinah, apakah semua aset itu dibawa oleh Sayyidina Utsman? Tidak, bahkan ditinggalkan begitu saja. Surat tanah kena dibawa, tinggalin begitu saja. Kepikiran ketinggalan itu sedih? Enggak. Galau? Tidak. Jenuh, sumpek? Tidak. Yang penting di dalam diri mereka selalu ada siapa? Selalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat yang rumah pertama yang diinjak rumahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah pertama di Madinah yang pertama diinjak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang menawarkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Semua memberikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang memberikan tanah, ada yang memberikan semuanya. Tidak satu pun ditolak oleh Rasulullah SAW. Semuanya diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi dari sosok Abu Ayyub Al-Ansari ini mempunyai hati yang besar, yang tidak membutuhkan dengan balasan apapun. Di dalam hatinya itu keluar ucapan, jikalau Rasulullah saat ini sampai di Madinah, saat ini tinggal di rumahku, alangkah bahagianya kami. Itu hati seperti itu.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui hatinya orang, termasuk daripada mukjizatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ucapan hati dari Abu Ayyub Anshari, maka Rasulullah SAW di waktu itu pun memutuskan, wahai Abu Ayyub Anshari, mulai saat ini saya injak kaki saya, mulai detik ini, mulai jam ini, mulai hari ini, saya akan tinggal di rumahmu, di rumah pian. Alangkah bahagianya Abu Ayyub Anshari rumahnya ditinggali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mbak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Siapa orang enggak senang jar orang Banjar apa, Mbak? Senang itu himung lah. Siapa orang kada himung rumahnya didatangi oleh Rasulullah, kita saja rumah kita didatangi orang soleh. Sampai kemarin Palangka didatangi oleh guru mulia Habib Umar, kira-kira Palangka senang apa enggak? Senang. Oh, penuh nah, Masya Allah, Palangka dua kali sudah katakan guru mulia Habib Umar ini. Senang menyambut semuanya. Dari yang pejabatnya sampai orang biasanya semuanya. Itu masih sekelas anak cucunya. Bagaimana perasaan para sahabat Nabi Muhammad SAW di waktu itu ketika didatangi oleh Rasulullah SAW? Bahagianya bagaimana? Allah, tidak bisa diucapkan kebahagiaan-kebahagiaan mereka. Apalagi orang-orang Anshar. Orang-orang Anshar itu, Pak, Bu, aslinya dari mana, Bu? Dari Madinah, Bu. Bukan dari Palangka, Bu. Bujur ada? Ibu-ibunya ini tertutup ini. Ada layar enggak isi dong? Enggak, yang di bawah sini enggak ada layar. Ada. Ada. Kalau ada buka aja, kasihan nah ibu-ibu nah. Buka enggak apa-apa, halal. Yang penting enggak bercampur nah. Buka aja kasihan ibu-ibunya itu. Ada yang WA saya, Bib, ditutup, Bib, kasihani saya katanya. Buka aja. Bisa dibuka kan? Bisa. Ya, kalau mak-mak sudah marah bahaya nanti ini. Ya kan? Nah, jadi dibuka aja kasihan ibu-ibunya. Layarnya kecil, yang hadir banyak. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Alangkah bahagianya mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ketika apa? Didatangi oleh Rasulullah, orang-orang Anshar didatangi oleh Rasulullah. Bagaimana Madinah di waktu itu? Sehingga apa? Sehingga mereka pun mengucapkan di dalam ucapan yang begitu luar biasa. Mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan syair-syair mereka. Binian-binian semua keluar dari rumahnya. Acil-acil, tahu acil bian? Apa acil tuh? Ya acil. Acil-acil itu menyambut semuanya, yang anum ya Allah sallallahu alaihi bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bayangkan utang pian. Bayangkan Rasulullah sambil memejamkan matanya to. Ajru. Allah, itu pian bayangkan Rasulullah hutang pian pun yang besar, yang banyak kada terasa. Tapi bulik masjid kerasa nanti. Bujur kada? Bujur kada? Nah, kalau apa? Selama ada hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para orang Anshar, orang-orang Anshar yang tinggal di Madinah menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Makanya Rasulullah SAW itu ketika Fathul Mekah itu membawa 20 ribu lebih pasukan dari mana? Kota Madinah. Untuk menunaikan apa? Untuk menunaikan Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah, orang-orang Anshar itu mereka satu sama yang lain berbisik-bisik. Mereka saling menggosip di antara mereka. Ini jangan-jangan Rasulullah Nabi Muhammad ini setelah Fathul Mekah akan tinggal lagi di Mekah.
kita yang memperjuangkannya, kita yang menolongnya, sia-sia dong perkataan orang-orang Ansor demikian. Terdengar di dalam telinganya Rasulullah, terdengar di dalam telinganya Rasulullah, sehingga orang-orang Ansor dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pejuang yang dahulunya Pak, orang-orang Ansor ini berkebunnya apa? Berkebunnya buah-buahan, tapi kadada nyiur, ya kan? Kadada apa? Kadada nyiur, ya kan? Paling mereka buah-buahan, sayur seadanya. Tapi mereka dalam hati mereka ada cinta kepada Rasulullah SAW yang asalnya biasa berkebun. Mereka memberanikan diri untuk apa? Untuk membela baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang biasanya main cangkul, mereka memberikan diri untuk main pedang. Demi siapa? Demi baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ya ayyuhal ansar, wahai orang-orang ansar, inna mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Wahai orang-orang ansar, jangan sedih kalian, biarpun saat ini sudah Fathul Mekah, tapi hidup ulun untuk pian, mati ulun untuk pian, kata Nabi Muhammad SAW. Cinta ulun untuk pian tidak bisa dipisahkan, kata Nabi Muhammad SAW. Meskipun ulun lahir di kota Mekah, tapi ulun akan mati bersama kalian di kota Madinah Al-Munawwarah sallallahu alaihi wa sallam. Begitu mendengar perkataan Rasulullah, begitu mendengar statement dari Rasulullah SAW, maka berbahagia lagi orang-orang Ansor di waktu itu, karena Rasulullah SAW pun setelah Fathul Mekah akan kembali di kota Madinah Al-Munawwarah. Begitulah orang-orang Ansor. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansori ini rumahnya disinggahi oleh Rasulullah, duduk tinggal di situ. Ditahu Rasulullah SAW ini di waktu itu belum makan Pak. Dijamu oleh siapa? Oleh Abu Ayyub Al-Ansori bersama istrinya. Dijamu, dibuatkan makanan. Ya Rasulullah, engkau bersama dengan berapa orang? Saya datang dengan dua orang. Kemudian apa? Abu Ayyub Al-Ansori pun menyanggupi dua orang saja yang bertamu. Gak apa-apa. Secara diam-diam, setelah masuk ke dapur, Abu Ayyub Al-Ansori dan juga istrinya, kata Rasulullah SAW, yang di luar semua buat masuk, panggil semuanya. Semua yang di luar dipanggil semuanya oleh Rasulullah SAW. Sampai di waktu itu, ketika Abu Ayyub Al-Ansori keluar dari dapurnya, subhanallah, rumahnya sudah penuh semuanya. Dan heran, ya Rasulullah, tadi katanya pian datang dua orang, kok semuanya masuk ke rumah ulun ya Rasulullah? Gimana makanannya? Maka kata Rasulullah SAW, itbaki, buat makanan saja. Sesanggupian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan, insyaallah semua yang di sini bisa makanan semuanya. Kemudian masuk kembali Abu Ayyub Al-Ansori mengatakan kepada siapa? Kepada istrinya. Lain sisi punya anak kembar. Punya anak dua kembar. Kalau kembar bahasa Banjar apa? Hambar, hambar sambel, hambar. Apa kembar bahasa Banjar? Sama, hambar. Dua anak hambar. Hah? Kambar. Terserah deh. Punya anak kambar. Nah, maklum bukan orang Banjar. Enggak punya pasangan orang Banjar kita nih. Jadi enggak ada punya terjemahannya. Dua anak kambar lah. Nah, kembar kambar. Ya. Punya anak kecil, halus, umurnya sekitar 5 tahun, 6 tahun. Anak, Abu Yusuf, dua anak, kambar. Ini anak main di teras, ya, melihat banyak pedang, tombak. Namanya anak kecil, gak tahu.
ya, dikira main-mainan remote mobil, ya, dikira main-mainan biasa, diambil, ya, diambil, satu diberikan ke saudaranya, satu diambil, main ke teras belakang. Kemudian sambil main, gak tahu, dikira main biasa ini, tangting, 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 satu sama yang lain, akhirnya menusuk ke tubuh satu sama yang lain, hingga dua-duanya terbunuh. Dua-duanya apa? Terbunuh. Faham apa kada pian nih? Paham apa kada? Eh, paham apa kada nih? Ya, apa pikirannya kewadai kah ini? Kada paham lah. Akhirnya satu sama yang lain, dua anak kambar ini membunuh, dikira mainan. Satu dipukulkan ke perutnya, satu dipukulkan ke pundaknya. Dua-duanya akhirnya terbunuh. Si bapak Abu Ayyub Anshari sibuk dengan Rasulullah, sibuk dengan tamu-tamunya Rasulullah. Sudah ada, ya, suara kekanakan ini kada ada. Makanya kalau dalam rumah itu tidak ada suara kekanakan, rumahnya belum sempurna keberkahannya. Ya, jadi kalau punya anak binian yang sudah umur 20 tahun, 21 tahun, cepat-cepat dinikahkan, Pak. Jujur. Ya, cepat-cepat apa? Biar pian punya cucu. Kalau cucunya ada di rumah meskipun 1, 2, 3, insya Allah rumahnya berkah. Amin. Paham gak ada, Bu? 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 Guring gak pian? Ada. Jadi Bu, kalau punya anak binian sudah menginjak umur 19, 20 tahun, cepat-cepat nikahkan Bu ya. Jangan ditunda-tunda, jangan lihat jujurannya Bu. Jangan lihat apa Bu? Jujurannya. Lihat yang datang kalau punya ilmu, punya agama, dekat dengan ulama, dekat orang soleh, meskipun jujurannya cuma 10.000, terima. Jangan cuma yang 50 juta yang terima. Ya, jangan kalau punya jujuran 100 juta baru diterima. Meskipun jujurannya cuma 10.000, sudah bismillah, saya nikahkan anak ulun dengan pian. Yang penting pian bisa mendidik anak ulun dengan apa? Dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rumah itu kalau ada suara anak kecil, ada suara orang tua, ya, orang tua yang sudah umurnya 60 tahun yang masih punya anak, masih punya orang tua, jaga. Di rumah kalau masih punya ada suara kekanakan sama suara orang tua, pasti rumah tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat suara kekanakannya enggak ada, di mana nih anak nih, kembar nih enggak ada. Si kembar nih enggak ada. Di mana? Ya. Dilihat ternyata di teras belakang sudah meninggal semuanya. Kira-kira bapak yang seperti itu sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Sedih dong melihat anaknya mati, bayangkan. Dua-duanya saling tusuk, baku hantam dua-duanya, meninggal dua-duanya. Sedih. Tetapi lain siji, Abu Ayyub Anshari kada mau memberikan kabar dulu kepada Rasulullah. Takut Rasulullah SAW apa? Cemas dan lain-lain. Sehingga ketika meninggal, diambil kain, surban, kemudian ditutup jenazahnya dua-duanya, dibiarkan. Kemudian apa? Kemudian disuruhlah istrinya untuk memberikan makanan kepada Rasulullah SAW. Dan juga kepada para sahabat-sahabat yang ada di waktu itu. Kemudian seadanya, karena kapasitas yang beliau buat makanan seadanya, ya Rasulullah, kami hanya bisa makanan seperti ini saja ya Rasulullah untuk kami hidangkan. Taruh sini, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibaca oleh Rasulullah SAW, diludahi oleh Rasulullah SAW, hingga semuanya yang ada di dalam rumah tersebut bisa makan semuanya, dan bahkan makanannya berlebih-lebih berkat daripada doanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua makan semuanya. Sayyidina Abu Bakar makan, Sayyidina Umar makan, semuanya makan di waktu itu. Semuanya pada kenyang semuanya. Cuma lain sisi Abu Ayyub Anshari sedih.
hendak memberitahu istrinya pun takut. Takut malah apa? Histeris namanya binian. Ya, takut malah sedih dan lain-lain. Dikala selesai makan Rasulullah SAW, semuanya selesai, Rasulullah SAW memanggil Abu Ayyub Al-Ansari. Ya Abu Ayyub, sini Bian. Kenapa ya Rasulullah? Sini. Dibisikkan di telinganya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Rasulullah SAW berkata, ya Abu Ayyub, barusan Jibril datang kepadaku dan mengatakan bahwasanya Allah mengatakan kepadaku melalui malaikat Jibril, bilang kepada Ayyub Al-Ansari, jangan cemas, sebentar lagi saya keluar dari rumah, anakmu akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakmu yang tadi mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam ya Rasulullah. Apakah gitu ya Rasulullah? Iya, sebentar lagi. Orang pada keluar, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, gak jauh dari keluar dari rumahnya menuju tempat tanah yang akan dibangun masjid oleh Nabi Muhammad SAW. Dua anak kambar tadi ini yang asalnya meninggal dunia karena tertusuk satu sama yang lain, subhanallah, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat hati yang luar biasa, kecintaan Abu Ayyub Al-Ansari yang begitu mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pengennya dia menjamu dan memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam kehidupan mereka, insyaallah kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pian yang ikut andil di dalam acara yang sangat mulia ini. Ya, yang ikut berpartisipasi, baik tenaganya, baik pikirannya, juga baik idenya, hartanya, untuk suksesnya acara yang sangat mulia ini, insya Allah pian termasuk bagian daripada apa yang dialami oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Ayyub Al-Ansari, yang demikian pula mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seperti itu. Kira-kira kalau kita ya lagi asyik nih hadir maulid, misal nih contoh nih ya, hadir maulid asyik-asyik dapat WA dari istri kita, anak pian meninggal, kira-kira pian masih duduk apa bulik pian? Uy. Bu kira-kira, bu, pian lagi duduk nih, maulid nih, dengarkan ceramahnya Habib nih, yang bungas nih nah, ya kan, Allahumma sholli ala Muhammad, lagi duduk, kemudian pian dapat WA dari anak pian di rumah, ma, anak meninggal, kira-kira pian bulik apa duduk? Bulik, kurang ajar, pian. Hah? Ya? Makanya iman kita tidak sekuat imannya sahabat. Kecintaan kita tidak kecintaan sahabat. Sahabat sedih, tapi lain sisi masih penuh dengan keceriaan, kebahagiaan. Hatinya himung, senang menerima baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kecemasan sedikit pun. Anaknya mati di tengah-tengah, bayangkan dilihat ini anaknya mati nih, bayangkan. Kalau kita sudah update status innalillahi wa inna rajiun. Sudah tulis di Instagram kita ya. Kadang-kadang sampai orang mati diajak selfie. Nah, orang mati diajak selfie nih zaman sekarang nih. Bujur apa kada? Bujur apa kada? Ada orangnya. Orang mati, keluarga kita mati, diajak selfie, Allahu Akbar. Ini Abu Ayyub Al-Ansari enggak seperti itu orangnya, enggak sambat, kadang menyambat lawan Rasulullah. Yang penting dia tunaikan apa yang harus kewajiban beliau tunaikan untuk menjamu, memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga Allah tahu hatinya bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari. Pasti seorang bapak atau ibu jika ditinggalkan anaknya sedih benar.
Lain baliknya, kalau anak ditinggal bapak atau ibu, anaknya senang. Bejur apa kada? Dapat apa? Warisan. Ya, kalau orang tua ya ditinggal anaknya, orang tuanya sedih, nangis. Kalau anak bersyukur dapat warisan. Tahu keadaannya Allah Subhanahu wa taala, tidak menyamba, tidak mengeluh, ditutup dengan kainnya. Beliau selalu coba untuk apa? Memuliakan tamunya Rasulullah, memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cemas, jangan ragu wahai Abu Ayyub, sebentar lagi saya keluar dari rumahmu, maka Allah akan membangunkan kembali, menghidupkan kembali anakmu, dan itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di Madinah Bu, kalau pian ziarah ke Madinah, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Madinah. Mudah-mudahan yang belum haji bisa haji. Yang belum umroh bisa umroh. Pian kalau ke Madinah, itu sampai sekarang masih ada rumahnya beliau. Rumahnya sahabat Rasulullah yang pertama kali menyambut baginda Nabi Muhammad SAW, namanya Abu Al-Ansari. Itu masih ada rumahnya. Alhamdulillah, ketika kemarin haji, ulun haji, sampai ke sana, bisa ziarah ke sana. Ya, rumah yang rumahnya kada besar. Ya, rumahnya halus, kecil, banar. Ya, tapi penuh dengan keceriaan. Ya, penuh dengan kebahagiaan. Di dalam rumah tersebut pernah masuk manusia yang mulia, yang telapak kakinya pernah menginjak Sidratul Muntaha, yang telapak kakinya pernah menyentuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecil, tapi kalau pian masuk di sana Bu, subhanallah, adem dingin hati ini. Ya, hati ini senang. Karena kenapa? Di rumah itu pernah masuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu masih satu daripada sahabat, dari sahabat-sahabat yang lain. Belum lagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain. Ya, yang mana mempertaruhkan semuanya demi siapa? Demi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bisa ambil hikmah cerita dari Abu Ayyub An-Nashari ini. Ya. Cerita apa, Bib? Cerita bagaimana pentingnya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kepribadian sifat karim, dermawan. Jangan engkan. Tiru itu kepribadian. Berapa banyak orang masuk surga gara-gara apa? Gara-gara kedermawanannya. Berapa banyak orang masuk neraka karena keengkenannya. Tau engken? Pelit, bakhil, medit. Ya. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara pelit. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang masuk surga karena kedermawanannya. Apalagi kalau ada orang yang datang dari luar kota, masya Allah, dulu orang-orang dulu berlomba-lomba untuk apa? Mengambil berkah, untuk bisa masuk ke rumahnya orang yang orang tersebut jauh-jauh dari luar kota. Biar apa? Karena tamu ini, maaf-maaf ya, tamu ini seperti halnya Nabi Muhammad SAW kan, tamunya sahabat orang Ansor. Dari kota Mekah, tamu ke kota Madinah, sampai tinggal di situ lamanya, diberikan rumah, diberikan tanah, semua fasilitas totalitas dari orang-orang Ansor. Karena tamu ini subhanallah membawa berkah ibu-ibu. Bapak-bapak, tamu ini membawa apa? Membawa keberkahan. Dalam riwayat disebutkan orang yang menjamu tamu, ya, orang yang menjamu tamu, ketika tamu tersebut dijamu, kemudian dimuliakan, diberikan makan, begitu tamu ini masuk ke rumahnya, dalam riwayat hadis disebutkan ya, maka tamu tersebut membawa dosa-dosa orang yang punya rumah.
Dosa-dosa orang yang punya rumah ini dibawa pergi dengan keluarnya tamu yang keluar dari rumah kita. Apalagi kalau tersebut dalam keadaan lapar. Makanya siapapun tamunya yang datang ke rumah pian, baik dalam kota atau dari luar kota, pian bisa muliakan, bisa pian jamu. Itu adalah termasuk meniru daripada keberabadian, kepribadian, sifat dermawan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, dalam riwayat disebutkan, id'amu ja'i afdalu min bana sab'ina masjidan. Ngasih orang makan yang lapar, yang bertamu ke rumah kita, kita muliakan, kita jamu, kita ajak untuk makanan di luar, kita kenyangkan dia, itu lebih afdol daripada kita membangun 70 masjid. Lebih bangun apa, Pak? Lebih mulia, lebih afdol dari kita membangun 70 masjid. Dengan apa? Dengan begitulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari acara yang sangat mulia ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, tirulah daripada sifat sedikit demi sedikit keberabadian daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah arti daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan saat ini. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita bisa terapkan kepribadian beliau, sifat akhlak beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup ceramah kita, ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berdoa? Mau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau memuji Allah Subhanahu wa taala? Ayo kita sama-sama mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama semuanya ya, kita keluh kesahkan semuanya keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama astaghfirullah rabbal Sevdiğim.
anak kami. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Ya Allah, yang punya anak sebutkan anaknya dalam doa pian semuanya. Yang punya anak sebut nama anaknya. Orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Ya Allah, jauhkan anak kami dari narkoba, jauhkan anak kami dari perzinahan, jauhkan anak kami dari narkotika, jauhkan anak kami dari narkoba. Ya Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Dalam alam kuburnya, luaskan kuburannya, luaskan kuburannya ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah, ya Allah, jaga negara Indonesia dari segala bala, musibah, gempa bumi, tsunami, banjir, khususnya wilayah Kalimantan
Kalimantan Tengah, Palangkaraya, dan juga dari Sabang ke Merauke, ya Allah. Indonesia, kami cinta ini negara-negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kepada negara Indonesia pemimpin-pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. Pemimpin-pemimpin yang Al-Fatihah. Amin. Kalau ada salah dari saya, baik perkataan, perbuatan, ada kurang ajar, kurang adab lawan guru-guru, para habaib, orang tua yang lain, kurang sopan, ulun atas nama pribadi meminta maaf, karena ulun manusia biasa, kesempurnaan miliknya Allah, kehilafan kesalahan dosa adalah milik saya pribadi. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah seperti kita kumpul di tempat ini, kita kumpul kembali di surganya Allah. Amin. Kita kumpul lagi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kumpul kembali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama baginda Nabi kita Muhammad Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin.